Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT sekalian. Nabi SAW apabila ditanya, siapakah ataupun golongan manakah yang paling banyak masuk neraka ni? Su'ila Rasulullah SAW an aksari ma yadkhulun nas an-nar. Siapakah yang paling banyak masuk neraka? Lalu Nabi SAW menjawab, orang yang tidak menjaga dua perkara. Yang pertama, al-fammu, iaitu mulut dia. Dan yang kedua, al-faraj, kemaluannya. Jadi hari ini kita nak bercerita tentang dua anggota ataupun anggota-anggota yang tidak bertulang ini. Apabila seorang itu dia bercakap suatu perkara ataupun apabila seorang itu dia duduk bersendirian melakukan perkara-perkara yang mungkar, maka dosa akan meningkat secara tinggi ataupun berlangsungnya sedikit sebanyak konsisten. Kenapa? Tak ada orang tengok. Dan apabila dia yakin tak ada orang tengok je, di sinilah kesilapan tu akan berterusan. Kenapa? Setiap pergerakan kita, Allah SWT menilai kita. Dan Allah SWT nampak kenapa yang kita lakukan setiap hari, setiap saat. Sebab tu dalam sebuah ayat Quran yang Allah SWT firman dalam Al-Quran, setiap orang ni dia sampai ajal dia tidak lambat sesaat dan tidak cepat sesaat. Kerana Allah SWT maha berkuasa atas setiap perkara, setiap sesuatu yang kita lakukan. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, bagaimanakah cara ataupun apakah cara untuk elak daripada keadaan untuk kita melakukan dosa dengan dua anggota yang tidak bertulang ni? Pertama sekali, kita mesti banyakkan bacaan Quran. Seperti mana yang disebut dalam hadis yang lain, wahafizil lisan talil Quran. Orang yang jaga lidah dan banyakkan baca Quran, dia akan dielakkan daripada perkara-perkara yang tidak baik. Dan dosa-dosa yang seperti ini yang kita lakukan mestilah disusuli dengan minta ampun pada Allah SWT. Sesungguhnya kebaikan memadam keburukan. Jadi kalau seseorang itu telah lakukan satu dosa, jangan tangguh untuk buat baik. Sedekah, banyak bantu orang dan banyak ambil wuduk. Kerana ini juga salah satu cara untuk kita hilangkan dosa-dosa kita, terutamanya dosa-dosa kita yang bersendirian ini. Wallahu alam, semoga kita terjaga daripada melakukan dengan dua anggota yang tidak bertulang ini, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.